Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Dulur-dulur NETV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji tosa ngaji kembali, ngaji budoyo kembali. Dulur-dulur NETV dimanapun berada, saya doakan kepada panjenengan yang belum memiliki pusaka ageman, semoga diberikan jalan untuk memiliki pusaka ageman. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan menunjukkan dan membabar satu buah pusaka alih rawat dari salah satu mantan lurah kembali, Ponorogo. Ini mantan lurah Ponorogo. Pusaka ini top. Jaminan top pusaka ini. Kalau kita lihat prabunnya adalah Ladrang Kasatrian, pendoknya Mamas, ya tahu. Dedernya Tayuman, mendaknya kelihatannya sih perak kelihatannya. Tapi nanti coba kita akan lihat. Yang jelas alih rawat dari Mbah mantan lurah yang ada di Ponorogo. Kita akan mendekat, kita akan melihat detailnya seperti apa. Sekali lagi, warongkonya adalah menggunakan kayu wali kukun. Kayu wali kukun Ladrang Kasatrian. Nah, senggihanteng lah, oke, senggihanteng tenan. Ya kan? Coba kita akan lebih dekat untuk melihat pusakanya. Pusakanya. Kayunya kayu wali kukun ya. Kayu wali kukun. Nah, endoknya masih utuh. Karena yang goni lurah terawat tenanan. Nah, terus yo dedernya kerawangan. Di sini. Oh. Wah, jan top. Top tenan prabotis, top. Pusaka ageman tenanan. Ganteng gagah tenanan. Kita akan lihat bilahnya. Nah, kalau kita lihat bilahnya, bilahnya lo, ya kan? Bilahnya lo. Lo berapa coba kita hitung. Lihat di sini ya. 1 2 3 4 5 7 8 9. Lo 9. Terus di sini ada pijetan gitu. Labi gajah jalan kembang kacang, ada geneng. Dan pamornya di sini yang spesial adalah ujung gunung. Coba saya akan pertegas. Sempono bungkem ya toh. Pamore ujung gunung. Kenapa ujung gunung? Coba kita lihat. Mulai dari sini ya. Dari sini terus set 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 membentuk sini. Tek terus di sini set 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 set, set sampai di sini. Nah, ujung gunung. Nah, kalau kita lihat tangguhnya. Nah, sekarang ke tangguhnya. Pamore ujung gunung tangguhnya ngendi? Tangguhnya wah ini terlalu kebesaran ya. Nah, ini. Sekarang ketanggonya. Bilahnya gede loh. Dan bungkem. Gelung wayang bungkem. Dan ini pamornya ini gubet sampai ke tembus gonjo bawah. Gubet. Pamornya terus gubet. Gitu, menjadi satu sampai ke gonjo. Dan di sini secara aura, kalau kita lihat auranya bagus, tidak ada kemerah-merahannya, tidak ada, yo bersih, hijau, ya toh putih kehijauan, ada biru-birunya, ya toh, wah luar biasa. Nah, ini tuh
saya peroleh setelah apa ya, sebelum Gunung Semeru meletus dulunya TV. Jadi setelah itu kan saya ada alih rawat beberapa pusaka dari orang-orang top itu. Lah kok Gunung Semeru meletus? Ya enggak tahu sih ada hubungannya apa tidak, yang jelas ya seperti itu. Nah, sekarang iranya apa? Ini adalah iranya adalah Tundung Mediu. Tos ya, Tundung Mediu. Bukan Pitrang, bukan Blambangan. Ini asli Mediun. Nah, garape top, pusokone top. Nah, kembang kacang ini. Gelung wayang ya toh. Pamornya ngubet sampai gonjo. Sampai larapan gonjo bawah. Sampai larapan gonjo bawah. Luar biasa sekali. Wah, indah tenanan. Top. Nah, Sempono Luk 9. Bungkem membungkam lawan. Pusaka iki cocoke yo ning para-para pejabat. Jadi seperti itu, pejabat-pejabat agar bisa yo membungkam lawan dan sebagainya. Intinya seperti itu, para pejabat, para petinggi. Ini ya, pusaka ini menemani Mbah Lurah ini sudah 25 tahun. Bayangkan, 25 tahun. Ora titik loh, selawe tahun. Selawe tahun ngancani dadi lurah. Akhirnya saya alih rawat. Pusaka ini luar biasa. Sempono Bungkem Ujung Gunung. Ujung gunung sendiri adalah titik pencapaian kesuksesan kepada seseorang. Ujung gunung jarang sekali ya toh, pusokone gigi besar loh ya, pusokone gede. Wah, gagah tenang. Pusokone gede gagah. Wah, ini hampir berapa ini? Hampir ini loh. Ya, gede gagah ini. Pusokone. Top. Gede gagah. Kalau kita di sini berbicara masalah filosofi, ya berbicara masalah filosofi, kita tahu bahwasannya apa dari pusaka ini sendiri adalah untuk pejabat, gitu. Pusaka-pusaka tiga pejabat, karena kita lihat loknya ini adalah lok lok sembilan Sempono Bungkem. Bungkem sendiri adalah membungkem lawan, ya toh. Titik pencapaiannya adalah ujung gunungnya. Ya, ini ujung gunungnya, pamor ujung gunungnya. Luar biasa sekali. Estimasinya adalah Tundung Mediun. Gede pusakane merbawani. Nah, Dulur-dulurnya TV yang jelas, pusaka-pusaka yang sampai ngubet-ngubet di dalam apa yang ngubet-ngubet ning gonjo sampai digonjo. Itu ya ora gampang golek-golekane. Kita ngubet ini gonjo nih. Coba ya. Nah ini loh, pusaka-pusaka sing sampai ngubet sampai teko gonjo iki ora gampang kulitnya. Tidak mudah untuk mencarinya. Proses pembuatannya pun dulu ya pasti peng-pengan tenanan. Orang yang sasen-sasen mungkin ya tahun-tahunan sampai ditempa sampai seperti ini loh. Ini kan menyatu tuh, ada lirnya. Nah ini, saya terus saya seperti ini, ngubet. Terus ini juga, wah ini malah lebih ngeri lagi yang baliknya. Yang baliknya lebih ekstrim lagi. Wah, jan kerawit. Ya, sampai atas ini. Wah, jan. Kalau di sini, kalau kita apa? Sentuh seperti ini, ya. Kalau kita sentuh seperti ini, jadi kayak ada apa ya? Kayak timbul gitu, kayak tindul. Ya, sentuh seperti ini, kita halus seperti ini. Wah, jantan soalnya. Istimewa. Nah, Sempono Bungkem kagungane pejabat, pusokane pejabat. Lok 9 Sempono Bungkem. Gelung wayang. Bungkem gelung wayang pisan. Wah, jangan seratnya luar biasa. Luar biasa pusaka ini. Top.
indah, istimewa. Ya, auranya bagus, doyone bagus, sempurna. Maka dari itu, jika panjenengan ingin ahli rawat, monggo nanti saya akan kasih tahu dapat saya. Sekian pembabaran dari saya mengenai tentang pusaka Lok 910 Bungkem. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.